Nih, setelah ini udah mendidih, penampakannya udah bagus kering, guys. Ini tinggal ngasih gula, gula cukupnya. Terus aku juga pakai penyedap rasa. Sedikit aja. Masak, oh ini masak kalau sekitar setengah tadi, kita agak kurang, biar ditambah lagi. Sekarang cek rasa lagi. Hey guys, ketemu lagi dengan Pelosok Kampung Serumah. Kegiatan pagi hari ini kita lagi mau masak sayur tunjang atau kikil, guys. Ini kikilnya segini, cuma sedikit tadi kikilnya aku beli 15.000, terus aku tambah karena cuma sedikit aku tambahin kentang, guys. Ini kan mau di sayur santan, jadi bahan-bahan yang disiapkan aku pakai 2 batang serai, ini apa namanya, daun bawang tapi udah layu karena nggak ada yang segar tadi mau beli juga nggak ada. Aku pakai daun jeruknya. Ini aku lihat ini daun jeruknya 2 lembar. Terus aku pakai kunyit, pakai jahe, terus bawang merah, bawang putih, terus lengkuas. Aku juga pakai tomat. Aku ada kencur ini, aku kasih kencur sedikit tuh, terus kemiri, guys. Juga aku pakai petek. Ntar ini aku umbar secukupnya. Terus ntar aku kasih terasi, guys. Aku emang orangnya identik dengan terasi. Ini terasi kalau yang nggak suka nggak usah. Aku pakai terasi, cuma terasinya terasi aja. Sekarang langkah-langkahnya akan adalah sekarang kita mau yang gede-gede dirajang, guys. Yang gede-gede dirajang, terus kita yang daun-daun aja. Jahe, kunyit, kemiri. Tadi mana kencurnya? Kok kencurnya hilang, guys? Kencurnya hilang. Sekarang kita mau ambil kencur segini, bawang merahnya yang kecil-kecil diulek aja, yang gede-gede tak dirajang. Fungsinya untuk dirajang biasa, tidak aku jelasin. Kamu dirajang ini sudah wangi dan masakannya. Ya guys, kalau beli kotaknya yang begini, guys, ini aja aku. Oh ya, ini tadi belum dijelasin, aku pakai santan kara, guys.
baru masuk psikoterapi itu memang benar-benar harus ngirit, karena aku tadi belanja segini aja habisnya 26.000 guys. Cukupnya ya guys, karena ini masakannya minimalis sekali, jadi ya bumbunya gak perlu banyak-banyak, tapi kalau yang mau masak banyak ya tambahin lagi gak apa-apa. Terus aku pakai garam, garamnya garam kasar supaya buat bumbunya itu lebih halus. Sebenarnya ketumbar bubuk itu tidak ada, tapi kan menurut saya ketumbar bubuk itu kurang wangi jadinya kosong. Karena aku tuh gimana ya, bukan yang gak percaya bumbu instan gitu, cuman aku udah terbiasa dengan bumbu-bumbu yang bikin sendiri, tapi menurut saya itu emang bikin sendiri sama instan masih enak bikin sendiri. Jadi soalnya kalau bikin sendiri kan kita udah bisa mengira-ngira masakan segini udah segini gitu, jadi begitu jadi ya rasanya langsung pasangnya pas menurut saya. Tapi kalau yang bapaknya masih belum begitu bisa untuk memasak ya bisa lah pilih-pilih bumbu instan gitu. Ini kalau bapaknya di sini kan kalau bapaknya kayak santan gitu pun sebenarnya ya masih mendingan santan yang marut sendiri, cuman kan di sini aku nggak ada parutan, jadi kalau mau marut susah. Terus kalau mamanya mau diparutkan gitu kan ongkos marutnya sama kelapanya juga udah lebih mahal lagi, ya udah akhirnya belinya yang instan aja. Tomat tergantung aja ya guys, kalau yang mau pakai tomat boleh, kalau yang nggak pakai tomat juga nggak apa-apa. Kalau aku karena aku dengan tamunya satu aja, jadi tomatnya nggak jadi dua. Kuros. Sekarang itu minyak sudah panas, jadi sekarang bawang merah bawang putih masuk. Ini sampai wangi guys ya guys. Harusnya kalau aku tuh biasa sampai wangi gitu. Soalnya kalau memiliki sampai kekeringan saya nggak sanggup bawa kompor sama bawa ini ya, wajahnya panas ya, ada wangi ya. Wanginya bukan wangi parfum ya guys, wanginya wangi bawang merah bawang putih goreng. Udah daun serai, daun salam masuk, lengkuas, daun jeruk. Tomat masuk. Oh ya guys, ini apa namanya? Terasinya tadi ketinggalan guys. Kita terasi segini, terasi. Thank you.
ini kecil, kecil sama kentangnya nanti guys. Sekarang ini tambahin air. Airnya segitu aja. Aduk lagi. Ditutup guys. Tutup ini sekarang udah punya tutup aku guys. Kemarin udah dikasih, udah diakalin tuh sama teman saya. Nih, setelah ini udah mendidih, penampakannya udah bagus seperti ini guys. Ini tinggal ngasih gula, gula cukupnya. Gula. Sedikit aja. Baru sudah begitu aku juga pakai masako. Ini masako ini sekitar setengah tadi, kita agak kurang jadi tambah lagi. Kita ngecek rasa lagi. Dan masih kurang asin dikit. Tadi masakunya kan kurang guys, sekarang aku tambahin Royco dulu. Kalau nggak itu kan udah pakai 3 kali itu gitu. Ini masih kurang asin. Udah. Sekarang tinggal sambelnya masuk guys. Sekarang petainya. Sebenarnya kalau dia nggak suka petai, nggak pakai petai nggak apa-apa, cuma ini kenapa petainya dimasukin terakhiran, kalau petai kematangan menurutku kurang enak. Petainya terakhiran. Udah guys, tinggal nunggu matangnya aja. Sebenarnya ini udah matang sih, cuman kan harus dimasak dengan tanah. Sebenarnya kalau masak-masak termasuk bisa guys, sekat. Tapi kalau gue ngelamar masak pun gak diterima guys. Makanya guys tolong supaya gue tuh subscribe-nya banyak guys, doa biar saya bisa membuktikan bahwa saya tuh bisa masak guys. Orang-orang yang pada memandang sebelah mataku kadang-kadang cuma di tag aja udah dimarahin, nge-tag Facebook aja dimarahin katanya gak usah nge-tag nyampah. Padahal kan maksud gue gak begitu ya guys, maksud gue itu ya namanya punya media sosial daripada dipergunakan yang tidak guna ya. Kalau begitu kan berguna saling. Tolong nge-share. Oke, malah cuma ngetek aja dimarah. Tapi enggak apa-apa guys, cuma aja orang yang adanya di bawah kan enggak terlihat. Tolong banget guys. Oke, ini masuk ke dalam.
Hey guys, ini hasil akhirnya guys. Sayur kikil kentang campur petai guys. Jangan lupa subscribe dan komen. Jangan lupa share ke media sosial Anda. Terima kasih untuk dukungannya. Assalamualaikum dadah. Oh enggak, mimpinya tuh bagus kan. Enggak cuma bagus penampilannya, rasanya juga alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah enak guys. Bisa dicobain. Kalau mau cobain kesini guys tuh. Ada tuh satu mau, cuma masih ada sedikit lagi. Udah.